dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 33 sampai 34. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan tanah. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Persembahan kita pada saat ini ditujukan kepada Conference White Church and School Building Fund. There are many of our sister churches that need help with their churches or schools. Our offering today goes to supply funds from the conference to help them. So let us give generously to help our sister churches and schools and let God accomplish the impossible through us, the victory we cannot accomplish on our own. Saudara-saudara, di dalam ayat ini tadi ada suatu cerita yang sangat sederhana yang saya mau sampaikan sebelum yang kita mengumpulkan persembahan. Bahwa satu cerita yang sangat sederhana ini mungkin Anda sudah pernah dengar ataupun sudah pernah tahu, tapi sedikit setelah saya baca ini sedikit bisa mengartikan apa yang akan ayat apa yang tadi yang sudah kita baca. Ada sebuah kisah seorang ibu yang selama hidupnya berenang dalam gaya hidup yang mewah. Ia memiliki sebuah rumah yang besar, para pembantu yang banyak, mobil yang tidak nampak indah tetapi juga mahal. Ia benar-benar sungguh menikmati hidupnya. Tetapi saudara-saudara, kendati pun kisah seorang ibu ini yang begitu kaya ini, tetapi pada akhirnya ia meninggal juga. Ketika tiba di gerbang surga, ia dihantar oleh seorang malaikat menuju rumah penginapannya yang abadi di surga. Mereka menemui istana megah, indah dan mewah. Wanita kaya itu berpikir sejenak bahwa rumah tersebutlah yang akan menjadi tempat di mana ia akan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Tetapi saudara-saudara, di luar dugaannya, sang malaikat membawanya melewati istana tersebut. Sang wanita itu mulai berhayal bahwa sebuah rumah yang lain, mungkin yang lebih indah dan mewah dari istana yang sedang menanti dirinya. Anehnya, mereka kini telah meninggalkan jalan utama yang besar dan kini memasuki sebuah lorong yang kecil dan pengap. Rumah-rumah di sekitar tempat ini nampak kecil dan amat sederhana. Namun perjalanan mereka masih belum berhenti di tempat ini. Sang malaikat masih membawa ibu ini meninggalkan jalan kecil ini, memasuki gang sempit yang penuh lumpur. Akhirnya mereka tiba di ujung gang tersebut, di sebuah gubuk reok yang amat kotor. Bau pengap kini menusuk hidungnya. Inilah tempat kediamanmu yang abadi di surga. Engkau akan menetap di sini sampai selama-lamanya, kata malaikat itu kepadanya. Kemudian ibu ini berkata, tidak mungkin. Tidak mungkin saya hidup di tempat yang seperti ini. Demikian protes sang perempuan tersebut. Apakah Anda tidak keliru membawa saya ke tempat ini? Dengan tenang dan penuh ramah sang malaikat berkata, kami hanya bisa membangun tempat penginapan di surga sesuai dengan berapa besar dana yang engkau kirimkan selama engkau hidup di dunia. Dana yang Anda kirimkan selama Anda masih hidup di dunia hanya bisa dipakai untuk membangun gubuk yang sederhana ini. Terimalah ini, inilah satu-satunya harta kekayaan di surga. Saudaraku, hidup kita yang singkat dunia ini akan menentukan kehidupan kita kelak yang abadi dan kekal. Mari kita mengumpulkan harta kita di surga selagi masih berada di dunia ini. Kiranya bacaan ini
bisa bermanfaat bagi kita untuk selalu kita diampunkan dan diberkati.